dalam dan luar negeri. Syederalun PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar konferensi pers di kantor Bapeda Aceh terkait tindak lanjut penolakan PT Emas Mineral Murni yang disuarakan mahasiswa beberapa waktu lalu. Nova mengatakan pemerintah Aceh telah membentuk tim percepatan sengketa pemberian izin PT EMM. Terkait izin usaha pertambangan, pemerintah Aceh juga telah mencabut rekomendasi dan meminta pihak BKPM untuk melakukan evaluasi terkait izin yang diberikan kepada PT EMM. Berikutnya pencabutan rekomendasi Gubernur Nanggo Aceh Darussalam nomor 545-12161 tanggal 8 Juni 2006. Angka yang kedua adalah pemerintah Aceh meminta Badan Koordinasi Modal Republik Indonesia BKPM untuk meninjau dan sembari mengevaluasi kembali keputusan Kepala BKPM RI nomor 66. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.